مرحبا أهلا النوادي. Disebutkan di dalam kitab Kanzul Ummal fi Sunanil Aqwal wal Af'al yang ditulis oleh Syekh Alauddin Ali Al-Hindi, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam bersabda, "Thalathatun yastaghfiru lahu as-samawati wal ardu wal malaikatu wal lailu wan nahar, al ulama'u wal muta'allimun wal askhiya'." Ada tiga golongan yang di mana langit, bumi, seluruh malaikat, malam dan siang beristighfar kepada orang tersebut. Tiga golongan itu adalah yang pertama al-ulama, para ulama. Yang kedua al-muta'allimun, para penuntut ilmu agama. Dan yang ketiga al-askhiya'u, orang-orang yang dermawan. Alhamdulillah kita termasuk di dalam golongan tersebut sebagai para penuntut ilmu agama. Hadis yang dinyatakan di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang diriwayatkan oleh Ibni Abbas, Nabi mengatakan, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anak, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Di dalam syarah yang ditulis oleh Syekh Ad-Dimyat, makna menjaga Allah yakni kita menjaga hukum-hukum Allah. Al-hukmu syar'i, khitabullah, al-muta'allaku bifi'lil mukallaf. Kita menjaga ketentuan-ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala atau hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah Allah ta'ala atur bagi perbuatan orang-orang mukallaf. Jadi artinya menjaga Allah, kita menjaga imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Kita laksanakan perintah-perintahnya dan kita tinggalkan seluruh larangan-larangannya. Summiya bita'ah au taqwa. Nah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan yang Allah Ta'ala larang, itulah yang disebut dengan at-ta'ah, ketaatan, atau at-taqwa, ketakwaan. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulah yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dhalikal fawzul azim." Orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, niscaya Allah akan masukkan dia ke dalam surga-surganya Allah, yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir dan dia kekal di dalamnya. Wadzalikal fawzul azim, itulah kesuksesan yang sangat besar. Sukses yang sangat besar. وقال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيل فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang berakal, agar kalian tuflihun, sukses. Jadi istilah sukses di dalam Al-Quran, orang yang masuk ke dalam surga. Kalau selama dia belum masuk ke dalam surga, tidak ada yang namanya sukses. Belum sukses. Punya jabatan tinggi, punya rumah banyak, punya mobil juga banyak,
punya aset berlimpah. Tapi kalau belum masuk surga, belum sukses, kata Allah. Belum sukses. Punya ilmu, punya gelar, punya jabatan dan lain sebagainya, selama belum masuk ke dalam surga, Allah Ta'ala belum menyatakan dia sebagai orang yang sukses. Wa dzalikal fawzul 'adzim la'allakum tuflihun. Coba perhatikan di dalam ayat Al-Quran, selalu itu yang disebut.